Assalamualaikum sobat Hang Revis, dengan Regal Chan di sini. Enggak. Oke. Dengan gue Regal di sini dan akhirnya gue balik ke depan kamera setelah beberapa lama harus hengkang anjay hengkang. Ya di sini gue bakal bacain Boom Achievement untuk bulan September 2019. Oke, ada banyak banget ya nih kalau di list gue ini ya ada 370. Wow banyak lah ya. Tapi kita mulai dari divisi PC kita yang pertama yaitu divisi Dota yang kembali memenangkan ESL Indonesia Season 2 dan bakal mewakili Indonesia di ESL Class of Nation di Thailand nanti. Kemudian dilanjutkan dengan Dota yang harus puas berada di posisi ketiga di close qualifier ESL Hamburg. Aduh, sayang banget. Kalau udah dikit lagi sampai ke Jerman ya, Jajere Kauman bukan ya, Jerman yang di Eropa sana coy ya. Tapi enggak apa-apa untuk divisi Dota karena nanti masih ada close qualifier untuk major dan minor. Majornya itu di Chengdu, China, lalu minornya di Los Angeles. Nah, semoga yang kali ini lolos nih ya, coy ya. Oke, divisi kedua untuk PC adalah CS:GO yang mana sayang sekali untuk CS:GO kita tidak bisa kembali menjadi wakil Indonesia dan WSG 2019 karena kemarin di Indonesian Qualifier kita harus kalah dari BTRG. Waduh, Jason Kun ya, harus semangat ya, masih muda karena nanti masih ada kesempatan-kesempatan lainnya. Tapi jangan khawatir buat kalian fans CS:GO, nanti bakal ada Omen Challenger Series di bulan November karena kita invited dan langsung main di finalnya atau langsung main di main stage-nya, oke? Jangan lupa. Oke, lanjut ke divisi mobile. Sekarang ada divisi Free Fire kita, Boom or Truce ya. Meskipun namanya or Truce atau anjing kepala dua, bukan yang kepala tiga atau Cerberus, tapi nggak kalah jago karena mereka berhasil lolos ke Indonesian Master 2019 di mana akan dilaksanakan tanggal 13 dan tanggal 14 Oktober nanti, di mana tempatnya menyusul kalian lihat aja IG kita. Selain itu, Boom or Truce juga berhasil mendapatkan juara kelima. Waduh, banyak banget ya, 5 ya. Tapi tenang, nanti siapa tahu di FFVM juara 1. Juara 5-nya di mana? Di Golden Ticket Dunia Games. Tapi nggak apa-apa, or Truce gue yakin bakal dapat juara 1 di FFVM 2019. Lanjut ke divisi mobile yang kedua, yaitu ada EUV. EUV kita baru saja mendapatkan juara 3-4 dalam ESL yang kemarin dilaksanakan barengan sama ESL Indonesia. Kemudian setelah itu mereka berhasil mendapatkan juara 2 dalam IVPL. Oke, ada peningkatan ya dari 3-4 naik ke juara 2. Semoga next turnamen bisa juara 1. Next turnamennya di mana? Dengar-dengar sih di Malaysia, eventnya apa? Makanya lihat di IG-nya Boom Esports ya. Di sini. Oke, itu aja untuk prestasi yang diraih oleh semua divisi kita. Semoga tambah berprestasi karena kita baru ganti logo, kita baru ganti jersey juga ya. Ada tulisannya World Champion Armed dan kalian bisa dapetin jersey keren ini dengan cara klik link yang ada di deskripsi atau klik yang ini ya. Bit.ly ya. Nah, yang ini. Oke, jangan lupa jangan sampai kehabisan PO-nya, nanti kalau kehabisan kalian nangis ya. Kalian bisa beli yang 180 yang polos. Bisa beli yang 200.000, nicknya bisa dikasih player kita, dikasih Regal Chan juga boleh. Atau 250 yang custom nick kalian, asal jangan panjang-panjang ya, jangan satu paragraf, gak cukup juga. Oke, itu aja dari gua, Kapten Regal, stay hungry, hungry beast. Terima kasih sudah menonton video ini, tunjukkan support kalian untuk Boom Esports dengan cara like, komen, dan juga subscribe channel kita. Sampai jumpa.